Hasil laga uji coba Timnas Indonesia vs Persita Tangerang di bawah asuhan Shin Tae-yong yang menggelar uji coba perdana di Stadion Madya Senayan Jumat 21 Februari 2020. Skor akhir hingga babak kedua selesai adalah 1-4. Dalam uji coba pertamanya itu, Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong menghadapi klub yang baru promosi ke Liga 1 2020, Persita Tangerang. Persita menurunkan beberapa pemain barunya seperti Hamka Hamzah dan Samsul Arif. Timnas Indonesia tertinggal 1-0 lewat gol bunuh diri dari Rahmat Irianto di menit ke-20. Tim Merah Putih tertinggal semakin jauh 0-2 lewat gol Samsul Arif pada menit ke-32. Rizky Pora berhasil memperkecil ketertinggalan Timnas Indonesia lewat gol yang diciptakannya melalui tendangan bebas di menit ke-41. Babak pertama ditutup dengan skor 1-2 untuk keunggulan Persita Tangerang. Di babak kedua, Timnas Indonesia tertinggal 2 gol lagi dengan skor menjadi 1-3 karena gol Hasanovic di menit ke-63. Persita Tangerang bahkan kemudian berhasil mencetak gol keempatnya lewat Aldi Al-Azia di menit ke-76. Timnas Indonesia tertinggal 1-4. Skor tidak berubah lagi hingga akhir pertandingan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang menyaksikan langsung sempat bertanya soal kekalahan Timnas Indonesia kepada Shin Tae-yong. Ia pun baru menyadari kalau kekalahan yang didapatkan Irfan Bedin dan kawan-kawan lantaran kondisi pemain dalam keadaan letih. Dan itu adalah salah satu program Shin Tae-yong untuk melihat kualitas pemainnya. Nah, gimana nih sobat Big Cuy? Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu nggak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola.